morning, selamat pagi, salam semuanya. Hari ini kita mau melukis sekolahku. Kita masuk ke subtema orang yang ada di dalam kelas. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Pertama kita buat ada ibu guru di sini, ada missnya. Satu, guruku. Dua, kecil. Tiga, ketiga ya. Nah, ini missnya. Kita buat rambutnya satu, dua. Lalu kita buat badannya satu, turun ke bawah langsung. Ya, biar gampang. Kita buat bajunya langsung panjang ke bawah. Sambung. Kita sambung di sini. Ya, sambung. Jadi ulangnya biar jelas. Lalu kita buat ada tangannya. Tangannya di, oh, ini ada kakinya. Kakinya kita buat ke bawah. Satu, langsung ke bawah. Dua, langsung ke bawah. Ya, ini misnya. Tangannya ke belakang. Satu, ya. Satunya ke atas. Satu, tangannya ke atas. Bajunya di sini. Satu, dua. Ya. Ini ada tangannya naik ke atas, lalu lengkung. Tuh, menunjuk. Ya, ini missnya. Kita buat ada telinganya. Tuh, rambutnya dari tangan lengkung ke samping. Sambung. Tuh, rambutnya. Ini missnya sudah selesai. Kita buat matanya, hidungnya, mulutnya. Ya, sekarang kita buat anak-anaknya. Di sini ada anaknya satu, dua, satu, dua, sambung. Ini pakai rok. Ini pakai celana. Sambung, ada garis tengah. Ya, perempuan dan laki-laki. Kakinya sama seperti ini supaya gampang. Ke bawah. Ke bawah, ya. Supaya gampang, kakinya buatnya seperti ini aja. Pakai sepatu, pakai kaos kaki. Dibuat ada garis dua seperti ini. Ya. Ini anak muridnya. Kita buat tangannya ini naik ke atas. Sama seperti misnya, naik ke atas lalu lengkung. Oh, ini tangan yang satu di bawah, tangan yang satu di bawah, tangan yang satu di bawah supaya gampang ya. Lalu kita buat ada telinganya, rambutnya kita buat satu. Ini rambutnya ke samping, rambut dari telinga langsung sampai ke samping, dari telinga sampai ke samping. Lalu ini panjang, ini perempuan, tuh panjang rambutnya, ada matang. Tuh, mulutnya. Ini ibu guru dan anak muridnya. Di sini kita buat ada lantainya. Tuh, lantainya dilengkap ya garisnya ya. Dilengkap. Tuh, selesai ya. Ini ibu guru dan anak murid. Siapa yang mau masuk kelas? Aku. Ya. Kita coloring. Kita coloring. Di sini. Oh, ini garisnya belum ya, garis lengannya dibuat dulu. Oh, garis lengannya, bajunya juga dibuat bajunya. Ini bajunya seperti ini. Oh, ini bajunya garis tidur, garis sambung. Ya, kita buat warnanya. Kita tebalkan.
dia mau masuk kelas. Siapa yang mau masuk kelas? Aku. Nah, terus berbaris masuk ke kelasnya. Ya, kita buat bajunya warna. Ya, ini warna oranye. Muridnya bajunya warna oranye. Karena paling warna oranye nih muridnya. Ini warna oranye. Wah, mirip-mirip kulitnya ya. Sama nih pakai seragamnya warna oranye. Tuh, ya kan? Ibu gurunya pakai baju pink. Misnya pakai baju pink. Oh, sampai ke bawah. Bajunya baju panjang ini biar gampang buatnya ya. Supaya gampang buat tapi baju panjang. Terus roknya yang ini, roknya pakai warna rok merah ya. Coloring bajunya, celananya juga warna merah. Itu ini roknya juga dicampur nanti warna oranye ya. Campur, campur di sini. Sepatunya boleh warna coklat, boleh warna serapi pakai warna hijau aja lah supaya bagus. Jreng tuh hijau muridnya. Terus ibu gurunya sepatunya warna ungu. Supaya gampang warnanya seperti itu aja. Di sini kita warna terus kita buat lantainya sama temboknya belum tuh ya kan, supaya nggak lelah, nggak cepet capek. Lantainya kita warnai purple aja, garis-garis ke bawah seperti ini. Tuh, jauh-jauhan ya, jauh-jauhan tuh garisnya ke bawah seperti ini. Terus dibuat garis tidur, garis tidur dilongkak ya, satu longkak. Harusnya dibuat lokak ini juga tuh ya kan lantainya. Lalu kita buat temboknya warna blue, temboknya warna blue di sini ya tuh. Atau boleh juga digaris saja nggak apa-apa, kalau nggak mau di coloring pakai warna blue digaris-garis nggak apa-apa ya. Tapi mau kasih warna blue nggak penuh nih, boleh cuma digaris-garis nggak apa-apa. Terus ini tipis aja nggak apa-apa. Ini diratakan pakai tisu juga nggak apa-apa ya, supaya nggak sepenuhnya supaya seperti ini nih supaya rata tuh ya kan. Ini warnanya tapi tipis aja jadi ya, kan? Seperti ini ya. Lalu kita coloring. Oh,
kita tebalkan sekaligus warna untuk rambutnya ya pakai pakai pensil kaca. Oke. Pakai pensil kaca tebalkan. Seperti ini, tebalkan di sini, tebalkan matanya, tebalkan semuanya ya, sekalian coloring rambutnya, rambutnya sekalian coloring, sekalian tebalkan juga. Ini rambutnya misnya atau ibu gurunya juga tuh ya kan. Siapa atau orang-orang yang ada di sekolah kepada anak dan ibu gurunya. Nah, seperti ini ditebalkan. Selesai deh. Oke. Ini tebalkan juga deh. Tuh. Tuh, ditebalkan. Selesai deh. Oke.